Jadi udah achieve 15 kilo dalam 1 bulan. Dari 115 ke 99,8. Berat badan gua turun di bawah 100 kilo, istri gua kaget banget. Nih, gua udah buktiin gua bisa dan kalian juga pasti bisa. Nama gua Billy, gua seorang entrepreneur. Umur gua 31 tahun sekarang. Dan gua sekarang lagi di challenge sama mana? Sama Flinty dan Hits Flimil. Nah, gua lagi coba untuk ngelakuin 30 days diet challenge di mana gua akan mengikuti program-program yang udah direncanain oleh Flinty dan Flimil, di mana gua harus melakukan diet gua selama 30 hari ke depan. Jadi karena bajunya kelihatan lebar nih, gua akan ganti baju supaya kelihatan perut gua gimana nih. Oke? 1, 2, 3. Lah. Ini yang benar. Jadi gua akan ngukur sekarang. Langsung ikutin aja. Yuk, sekarang kita lihat berat badannya berapa. 115 ya. Gua bakal nurunin sampai 10 atau 15 kilo. Ini gua sekarang mau ngukur lingkar pinggang. Kita lihat 137 ya. So, jadi gue udah tahu Flinty ini dari temen gue, temen baik gue. Jadi gue mau minum minuman fiber ini. Dia ini minuman untuk ngelancarin pencernaan. Gue baru tahu ada Flimil juga nih. Nah, Flimil ini pengganti makanan berat. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada 190 kalori totalnya. Jadi menurut gue untuk mungkin untuk makan malam atau makan siang nanti untuk yang berat-berat ya, gue bakal ganti dengan Flimil. Kenapa gue mau diet ini? Karena gue ngerasa kayak gue tuh kurang fit, badan gue tuh kayak suka capek, dikit-dikit keringetan, nafas tuh ngap. Karena ya kalian lihat sendiri ya, kayak ini gede, terus ya ini gede. Jadi kayak kadang-kadang beraktivitas tuh pun juga susah gitu. Nah, kebetulan kemarin teman gue juga cerita, terus gue liat Instagramnya Flinty, ada orang yang 30 hari bisa sampai turun 11 kilo, ada yang 12 kilo, kenapa gue nggak coba gitu. Sekarang ya jam 8 pagi, jadi sebelum gue sarapan, gue mau minum satu Flinty. Rasanya penyajiannya gampang ya, tinggal dituangin atau diaduk-aduk juga boleh. Wah, wow. Kelihatan serat-seratnya guys, ada serat-seratnya nih. Enak banget. Yang gua pakai ini rasa blackcurrant. Dia kayak ada serat-seratnya tuh kerasa banget. Jadi menurut gua nih patut untuk dicoba ya. Gua hari ini makan sayur, nasinya dikit banget, jadi karbo dikit, jadi banyakin ke proteinnya. Hari pertama udah mau beres, gue nggak sempat nyiapin makan malam, jadi gue bakal coba Flimil. Gue nggak tahu sih rasanya gimana. Banyak yang bilang enak ya. Sama dia kayak Flinty, gue juga shake aja. Sangat-sangat simple sih pembuatannya. Banyak banget. Dan satu saset ini cuman 190 kalori. Jadi sangat-sangat kecil sekali kalorinya. Dan gue lihat proteinnya juga sampai 18 gram. And let's shake. Kita minum. Teksturnya tuh enak banget. Dia tuh kayak ada tekstur coklat, kacang. Udah kayak martabak tapi dicairin. Enak banget. Terus kayak ada biji apa namanya tuh? Chia seed, enak banget. Jadi gua punya motivasi untuk 30 hari ke depan nurunin berat gua 10 kilo. Hari ini gak sempet banget sama olahraga, tapi besok-besok gua akan sempetin untuk olahraga juga. Terus makan yang lebih bersih lagi. So, ini udah
udah hari ke-7, waktunya gue untuk timbang, gue lihat progresnya yang sama 7 hari ini semua Flimsy dan Flimil. Sekarang kita timbang, langsung kita lihat berapa ya beratnya. 111,8. Sekarang waktunya ukur lingkar pinggangku. Sekarang lingkar pinggangnya ada di 132. Weh, mantap, udah berkurang ya. So, ini bentuk badanku di hari ke-7. Gila guys, gue hari ini benar-benar sibuk banget. Nggak sempet nyiapin makanan siang yang sehat. Tadi sempet mikir mau pesan lewat ojol, tapi gue mikir gue punya Flimil. Jadi Flimil ini enaknya dia tuh tinggi serat, karbo kompleks, high protein, lemak baik. Nah, semuanya tuh ada di sini. Jadi dia mirip-mirip gizi lah. Udah pas. Jadi ini sela-sela break, gue mau sela-sela istirahat, gue mau bikin Flimil. Dan sekali lagi dia bikinnya gampang banget ya. Tinggal dicampur doang, di shake udah jadi. Jadi ini sekarang di hari ke-7. Sungguh berat, tapi bisa. Jadi biasanya kan makan nasi padang, terus makan di warteg. Tuh, lihat nih. Dia tuh proteinnya 18 gram. 18 gram ya. Gede banget. Gulanya cuma 2 gram. Itu. Yang buat enak lagi, dia total energi ada cuma 190 kalori. Jadi buat gue yang kebutuhannya 2400-2500, gue makan ini udah kebantu 190 kalori. Jadi kalau mau diet kan kita ngejar defisit kalori ya. Jadi ini sangat membantu. Tinggal disit lagi. Jangan lupa pakai air dingin 200 mili, enak banget. Ini udah jam 5. Kelihatan ya. Udah mau jam 5. Tadi gue minum jam 1. Bener-bener kerasa banget kenyangnya. Gila. Jadi udah beneran minum Flimil tuh bisa tahan kenyangnya tuh 3-4 jam. Bener-bener ngebantu banget ya. Jadi selama kerja tadi gue juga nggak yang kelaparan banget gitu, yang nggak kenyang banget tapi pas. Malam guys, ini udah jam berapa? 19.08. Lihat makanannya, gua mau makan malam. Ada krecek, kempal, ada kue banyak. Tapi sebelumnya gua mau minum Flimty dulu. Oke, kita minum. Oke, gue makan dulu. Jadi gue tuh minggu ini udah achieve 3,2 kilo di hari ke-7 ini. Dan gue berharap nanti untuk sisa 3 minggu lagi bisa maksimal sesuai target yang dimau. Dan gue bakal coba untuk olahraga lebih rutin lagi. Ya, gue berharap sih dengan Flimty dan Flimil ini bakal makin lancar semuanya untuk dietnya. Dan makin semangat lagi dengan program dietnya ke depan. Thank you Flimty, thank you Flimil. Hari ini masuk hari ke-14. Gue udah diet bareng Flimty dan Flimil. Sekarang gue mau timbang hari ke-14 berat gue berapa sekarang. Kita lihat. Oke. 109. Oke, jadi waktu hari ke-7 berat gue tuh 111,8. Sekarang 109 pas. Oke, sekarang kita ukur lingkar pinggang. Gue lupa sih sebelumnya berapa, tapi pasti ada di video sebelumnya. Lingkar pinggang gue, wow, sekarang di
berapa nih? 128. Mantap, udah berkurang pokoknya. Di bawah 130. Bentuk badanku di hari ke-14. So, ini jadi hari ke-14. Gue mau cheating. Ya, bisa dilihat lah ini ada nasi padang. Sekalian ini, kita habis meeting. Meeting kick off buat tahun ini kerjaan. Hari ini, gue mau cerita diet gue selama 14 hari bareng Flinty dan Flimil. Gue selama diet dengan Flinty dan Flimil, gue ngerasa aman gitu ya. Walaupun gue cheating-cheating, banyak makan-makan yang kurang-kurang sehat, berminyak. Sedangnya bisa lah sekali-sekali makan enak, tapi nggak terlalu bori. Karena dibantu sama Flinty Fiber ini, untuk dibuang yang nggak bagus-bagusnya sebagian. Kayak lagi gue harus minum Flinty, gampang buatnya. Cepet doang. Dan cukup luar biasa ya. 2 minggu gue bisa hampir berkurang 6 kilo. Oke, kita minum. So, jangan pernah ragu kalau kalian mau diet bareng Flinty ataupun Flimil, pasti ngebantu banget dietnya. Dan untuk Flimil juga enak ya, selain rasanya juga nutrisinya. Karena nutrisinya yang didapat kayak protein, karbohidrat itu udah bisa mirip lah sama makanan yang kita biasa. Tapi bagusnya jauh lebih rendah kalori dan paling penting rendah lemak dan gula kalau dibanding makanan sehari-hari. Plus lebih praktis juga. Halo guys, hari ini udah masuk hari ke-21 dan gue mau biasa nimbang lagi gimana progresnya dari hari 1, 7, 14 dan 21. Nah, sekarang kita lihat di hari ke-21 berat badannya jadi 105,8. Berarti udah berkurang kira-kira 9,2 kilo dalam 21 hari. Sekarang kita lanjut ukur lingkar perutnya. 120 ya. Jadi lingkar pinggang gua sudah berkurang 17 cm. Ini bentuk badanku di hari ke-21. So, hari ini gua enggak sempat sarapan. Gua mau biasa pengganti makanan ini Flinty. Dia tuh proteinnya tinggi banget. Intinya nggak usah bingung. Kadang-kadang kalau kita makan, kita mikir ini berapa ya kalorinya, ini berapa ya proteinnya. Nah, di sini udah jelas semua. Kalorinya 190 kalori dan proteinnya 18 gram. Nah, enaknya Flinty ini apa? Flinty nggak untuk sarapan doang. Bisa juga untuk makan siang. Bisa juga untuk makan malam. Jadi dia benar-benar meal replacement banget buat kita yang misalnya lagi sibuk, nggak bisa nyiapin makanan dan gampang tinggal di shake, langsung diminum. So, jadi nggak usah pusing-pusing. Intinya Flinty itu bisa jadi solusi kita kalau misalnya kita bingung mau makan apa, bingung mau makan yang cepat tapi kenyang. Nah, Flinty itu jawabannya. Jadi gue mau cerita nih selama seminggu terakhir. Bener-bener kayak capek, kadang-kadang duh makan clean terus. Akhirnya seminggu terakhir bener-bener makannya jorok. Makan kerupuk lah, makan nasi padang lah. Ya kadang-kadang diet pasti ada jenuhnya. Tapi kembali lagi untungnya ada Flinty. Gue kebantu banget dengan ada Flinty. Jadi setiap gue makan yang jelek, pasti BAB-nya tuh kayak banyak banget gitu. Tapi waktu eat clean ya gak sebanyak waktu makan yang kotor-kotor sih. Jadi pengalaman dengan Flinty selama ini sangat-sangat membantu untuk diet. Gue pernah tuh beberapa hari cuma minum Flinty doang tanpa Flimil, tetap kerasa sih efeknya. Cuma dari pengalaman gue pas combine keduanya, lebih kelihatan sih efeknya, berasa banget jauh lebih maksimal diet dan turun berat badannya, apalagi ditambah olahraga. Guys, udah masuk hari ke-30. Diet bareng Flinty dan Flimil, kita sekarang punya cek berat badan. Sekarang kita lihat berat badannya berapa. 99,8 guys. Mantap. Sekarang kita ukur lingkar pinggangnya berapa. Pasti berkurang karena kerasa banget udah beda sekarang. Perutnya 115 ya. 115.
kasih Binti, sekarang udah turun dari 115 ke 99,8 FM. Terus lingkar pinggang juga dari 137 dan sekarang udah 115. Jadi selama ini kayak diet itu bisa naik turun, coba diet ini naik turun, dan akhirnya diet bareng Flimty dan Flimil, gue bisa achieve berat badan di bawah 100 kilo. Luar biasa, perjalanan 30 hari, jadi udah achieve 15 kilo dalam 1 bulan. 15 kilo, mantap ya. Thank you Flimty, thank you Flimil. Terus yang paling buat keren adalah ketika berat badan gue turun di bawah 100 kilo, istri gue kaget banget. Dia ngerasa, wah gila, akhirnya sukses juga gitu. Dan yang paling kerennya dia bilang, akhirnya kamu bisa gendong anakmu lagi gitu. Selama 30 hari ini, Flimty benar-benar bantu banget untuk diet, Flimil juga. Ya seperti kita tahu ya, Flimil itu kan meal replacement. Jadi kadang-kadang mau makan susah, mau ojol juga males, akhirnya minum Flimil. Dan Flimty juga enaknya, kayak di video-video awal pada tahu kan, kayak gue makan benar-benar nggak clean banget gitu. Kalau kita diet bareng Flimty dan Flimil, itu benar-benar nggak ngerasa kayak diet biasa gitu. Dietnya tuh benar-benar biasa, kayak ya udah makan biasa, minum Flimty kebuang gitu. Flimty tuh kaya akan serat, jadi itu yang akan membuat kalian kenyang gitu, serat-serat itu. Thank you Flimty, thank you Flimil. 30 harinya luar biasa banget, sangat rekomendasi sekali minum Flimty dan Flimil. Nih, gue udah buktiin gue bisa dan kalian juga pasti bisa. Flimty, fit, slim, and healthy.